Hai Tabe Bray Bro, kali ini Bunda kembali memberikan hiburan mengenai keputusan dan tindakan zodiak Leo di bulan Oktober. Bisa saja di bulan September ini ada keputusan maupun tindakan Leo maupun yang dealing dengan Leo. Ayo Leo, semangat, Bunda juga semangat ini. Oh ya, ini hanya sebagai hiburan, semua kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang terjadi, semua kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hiburan. Bunda fasapel dulu kartunya, lalu Bunda berdoa. Jadi Bunda lebih fokus berdoa, kocek kartunya santai bro bray, karena ini hiburan. Kita lihat bagaimana keputusan dan tindakan yang dealing dengan Leo. Mana semangatnya Leo? Agar Bunda semangat, jangan lupa subscribe channelnya Bunda, like, komen, share juga channelnya Bunda ya. Bunda sapel semua dulu. Satu lagi kartunya. Wow. Leo, semangat Leo. Tetap senyum, semangat bangkit. Keputusan. Tindakan. Ya, Bunda. Fokus berdoa, tabe. Bunda kasih semangat bagaimana keputusan Leo maupun tindakan Leo saat sekarang sampai bulan Oktober 2020. Energi keseluruhan Leo. Di sini kalian keputusan kalian mengambil suatu ya energi, ada energi positif di sini. Langsung energi yang Bunda rasakan. Di sini kalian yakin dengan intuisi kalian. Ada juga kalian yakin suatu keajaiban. Itu yang Bunda tarik energi di bulan Oktober. Kita lihat keputusan kalian Leo untuk seseorang yang dealing dengan Leo. Di sini keputusan kalian, kalian ingin fokus membahagiakan diri kalian. Kalian ingin fokus bagaimana membahagiakan orang tua kalian bila ada orang tua. Kalian juga memutuskan bagaimana menjaga perasaan seseorang yang kalian sayangi. Dan di sini anehnya Bunda rasakan kenapa ada firasat kalian. Ini ada firasat bro bray, keputusan ini. Ada energi yang menarik kalian. Ini menarik seperti kalian mendapatkan suatu petunjuk bahwa hubungan kalian berakhir. Karena ada energi negatif. Ini seperti energi jin bro bray, sorry. Di sini ada juga energi berpikiran negatif ya, berpikiran mungkin kalian LDR, artinya ada rasa cemburu, curiga, menghancurkan hubungan kalian. Jadi keputusan di sini kalian ingin membahagiakan diri kalian, kalian ingin sukses, kalian ingin menjaga perasaan seseorang yang kalian sayangi, ada juga menjaga perasaan ya mungkin kedua orang tua bro bray, itu yang Bunda tarik energinya. Di sini mungkin kalian akan dealing dengan elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus, elemen udara Aquarius, Gemini, Libra, elemen air Pisces, Cancer, Scorpio. Seperti itu energinya. Dan di sini keputusan kalian ada ragu, ada juga yakin. Ada keyakinan kalian dengan keputusan ini bahwa semua akan membaik. Tetapi karena ini terlalu mungkin terlalu banyak berpikir, akhirnya ada energi negatif, ada juga seperti suatu sihir menyihir, sorry ya. Dan di sini kalian sepertinya mendapatkan petunjuk, mendapatkan mimpi yang kurang baik. Seperti itu energi di sini juga bro bray, coba kalian tenang ya. Banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Bunda diperlihatkan ciri-ciri seseorang ini, mereka berkarisma.
bila ini wanitanya, mereka cocok mengayomi keibuan cantik seperti itu, cantik manis. Bila ini lelakinya, bro bray, mereka mungkin sebelumnya energinya ya, mungkin ini energi dari bulan, setiap ada permasalahan mereka selalu lari dari permasalahan. Kalau bunda tarik energi di sini, mereka sudah dewasa. Di sini ada yang berkacamata, lelakinya ada tinggi bro tapi besar, ada pula berkulit hitam manis, ada juga mata mereka cipit ya. Di sini kalau bunda rasakan ada yang bertato, wanitanya juga ada, lelakinya ada juga. Ada juga yang lebih banyak pendiam, seperti itu, diam. Ciri-ciri yang diperlihatkan bunda, ya sepertinya hanya itu, ada keputusan di sini. Kita lihat lagi bagaimana tindakan kalian Leo di bulan Oktober 2020. Di sini keputusan kalian, kalian masih memantau situasi, masalah. Seperti itu energi di sini, karena di sini ada energi merasa terhianati, ada merasa hubungan kalian sudah tidak bisa dilanjutkan karena ini ada terbebani pihak ketiga juga bisa antara keluarga dengan pasangan, seperti itu energi di sini. Jadi di sini kalian masih memantau situasi. Apa yang harus kalian lakukan? Soal untuk pertemuan sepertinya kalian belum ingin ada pertemuan. Itu yang bunda tarik energinya. Di sini masih menimbang-nimbang kalian, menimbang-nimbang situasi permasalahan yang selama ini kalian jalani. Ya itu saja yang diperlihatkan kepada bunda, terutama ini energi kalian bro bray Leo, elemen api nih Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus, elemen air Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi di sini kalian masih memantau, belum ada tindakan di sini, memantau masalah atau merilis kembali masalah lalu kalian bertindak. Itu yang bunda tarik energinya. Jadi untuk memilih adanya pertemuan sepertinya kalian belum bisa untuk menemui, belum juga mendapatkan jawaban seperti itu, apa yang kalian harus lakukan dengan tindakan ini. Karena di sini ada pengkhianatan, ada pihak ketiga, ada juga LDR, ada juga perbedaan, seperti itu energi di bagian sini. Sepertinya hanya ini yang bunda lihat, keputusan dan tindakan Leo. Ya, kita lihat dulu bagaimana energi yang dealing dengan Leo di bulan Oktober. Di sini sepertinya mereka lagi kebingungan pula dengan situasi yang terjadi karena adanya pihak ketiga, atau di sini mereka bingung harus memutuskan untuk bersama lagi atau mengakhiri hubungan ini, karena di sini mendominasi energi pihak ketiga bro bray. Jadi energi pihak ketiga bukan hanya karmik bro bray, bisa perbedaan keyakinan, perbedaan ras, atau perbedaan negara. Itu yang bunda lihat juga energi di sini. Jadi ingat, pihak ketiga bukan hanya karmiknya, pelakornya. Kita lihat keputusan yang dealing dengan Leo. Di sini keputusan yang dealing dengan Leo, justru mereka memutuskan untuk untuk melakukan, ini ada untuk melakukan seperti itu, keputusan mereka melakukan bagaimana berbicara dengan pihak ketiga, bagaimana berbicara dengan pasangan, dengan orang tua, seperti itu. Ini ada perbedaan di sini. Jadi keputusan ini masih membingungkan kalian. Dan di sini mungkin energi pasangan kalian lebih banyak diam atau mencari cara. Di sini mereka memutuskan untuk mengakhiri. Nah, seperti itu energi di sini, mengakhiri cerita yang selalu membuat banyak perbedaan, membuat luka, membuat sakit hati, apapun di sini ingin mengakhiri. Ingin membuka semua situasi yang terjadi. Ini keputusan kalian. Di sini mungkin kalian akan dealing dengan elemen udara Aquarius, Gemini, Libra,
Dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus. Di sini juga keputusan mereka ini karena mereka merasakan terlalu banyak kepalsuan di hubungan kalian dan adanya pihak ketiga, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri. Ini hanya itu jawabannya kalau Bunda tarik energinya, atau sebaliknya mereka memutuskan untuk kembali bersama. Itu juga yang Bunda rasakan karena ada rasa penyesalan di sini. Tidak mengklarifikasi masalah. Di sini Bunda diperlihatkan ciri-ciri seseorang ini. Bila ini lelakinya berkulit hitam manis, wajah mereka tembembrai, bro. Ada berkumis, ada berjenggot. Ada pakaian mereka ya sederhana tetapi terlihat apa ya, elegan. Ada juga terlihat apa ya, anak-anak metal seperti itu energi di sini. Tetapi sebenarnya mereka ada rasa penyesalan, rasa ingin bagaimana bersama kembali. Ada pula seperti Bunda sampaikan dari awal, bila ini wanitanya, kalau Bunda lihat mereka menyesal. Kenapa? Ini keputusan mereka. Ini keputusan mereka ini, mereka menyesal, ingin mengakhiri hubungan dengan pihak ketiga dan ingin ada suatu keputusan bagaimana kembali membaik hubungan ini. Itu yang Bunda tarik energi seseorang yang dealing dengan Leo mengenai keputusan. Kita lihat lagi bagaimana tindakan yang dealing dengan Leo di bulan Oktober. Di sini di bulan Oktober akan ada suatu ya penghubung di hubungan kalian yang selama ini banyak pengkhianatan, banyak praduga. Ini ada praduga juga, ada yang mengkompori hubungan ini. Di sini akan ada suatu pertemuan, bro, bray, dengan tujuan bagaimana hubungan ini akan ada suatu kejelasan. Nah, itu yang Bunda tarik energi di bagian sini, terutama energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Ada keinginan untuk bertemu dengan kalian, Leo, mengklarifikasi masalah ini dan tujuannya memilih bagaimana hubungan ini, seperti itu. Ini memperjelas status kalian berdua. Itu yang dealing dengan Leo. Di sini pula ada energi elemen udara Aquarius, Gemini, Libra, elemen air Pisces, Cancer, Scorpio. Seperti itu energi di bagian sini, bro, bray. Akan ada suatu penghubung, pertemuan kalian berdua. Mungkin ini LDR, akan ada suatu komunikasi. Bila ini mungkin diambang kehancuran, di sini akan ada pembicaraan kejelasan hubungan kalian. Itu yang Bunda tarik energi di bagian sini yang dealing dengan Leo. Sepertinya hanya ini ya, bro, bray. Semangat. Kita lihat keputusan keseluruhan Leo maupun yang dealing dengan Leo. Di sini jembatan. Tetap ini akan ada, ini sepertinya koneksi. Koneksi kalian berdua masih terikat, bro, bray. Rasa cinta kalian berdua masih sama-sama ada perasaan ini. Tidak bisa dipungkiri. Hanya mungkin ini sebelumnya ya, energinya Bunda klarifikasi. Ini jaga ego masing-masing. Di sini keputusan ini kalian akan bertemu, memutuskan tidak lagi hanya diam, harus menjelaskan apa yang terjadi dan adanya tindakan seperti penyatuan. Ada penyatuan di sini, keputusan di sini. Ini melalui intuisi masing-masing. Intuisi Leo maupun si dealing dengan Leo, itu yang Bunda tarik. Terutama bila kalian dealing dengan elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus, elemen air Pisces, Cancer, Scorpio, elemen udara Aquarius, Gemini, Libra. Seperti itu saja, bro, bray, yang Bunda tarik. Keputusan ini akan ada suatu petunjuk, akan ada suatu pertemuan. Kita lihat tindakan Leo maupun yang dealing dengan Leo. Di sini tindakan Leo, kalau Bunda lihat di sini maupun yang dealing dengan Leo, ini akan ada suatu keberuntungan di hubungan kalian. Ini ke ikan koi, apa yang kalian apa ya? Kalian impikan, bila kalian yakini keajaiban akan terjadi, keajaiban di hubungan kalian akan ada kata rujuk. Bila kayak kalian patah semangat, di sini akan menurun sedikit energi kalian. Jadi sini Bunda sampaikan pertemuan kalian ada kata rujuk, akan ada kata bersama lagi. Ada pula mengakhiri hubungan ini, tetapi tetap ada suatu apa ya,
ya komunikasi seperti itu energi di sini. Intinya ada tindakan dari Leo maupun yang dengan Leo ini, situasinya ingin bersama, ingin membicarakan. Ini seperti mengawali sesuatu yang baru tanpa menyalahkan apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin ini energi dari 2017. Ya, seperti itu. Ada juga energi dari bulan Mei, Agustus, iya Mei di 2020. Sepertinya hanya ini kalau Bunda tarik, terutama mungkin ada suatu keberuntungan, akan ada suatu keajaiban dari elemen tanah, elemen air dan api. Itu yang Bunda lihat, akan ada suatu keajaiban. Jadi sepertinya hanya ini, tabe, semangat semua, tabe.